PDI Perjuangan yang juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo enggan berkomentar ihwal kemungkinan dirinya maju sebagai calon presiden tahun 2024. Ganjar justru memberikan jawaban yang tak nyambung terkait pernyataan tersebut. Ganjar Pranowo enggan berkomentar ihwal kemungkinan dirinya maju sebagai calon presiden tahun 2024. Hal tersebut disampaikannya usai Ganjar melantik anggota KPID Jateng Senin siang di Gradika Bakti Praja Pemprov Jawa Tengah. Awalnya Ganjar menegaskan bahwa dirinya sependapat dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bahwa kader yang tak patuh harus hengkang. Namun saat ditanya mengenai apakah dirinya siap atau tidak untuk maju sebagai calon presiden 2024, dia tidak mau berkomentar dan memberikan jawaban yang tak nyambung dan bergegas meninggalkan lokasi acara. Partai kemarin diberikan himbauan untuk para kadernya untuk nurut. Ya harus nurut, harus tegak lurus. Petugas partai itu Pak untuk yang tidak harus. Petugas partai harus nurut semuanya. Setuju saya. Pak, terkait 2024 nanti Pak, kira-kira Pak Ganjar siap enggak Pak untuk maju capres Pak? Saya mau ke Kudus. Oh siap. Ya Pak. Ali Mustaqfirin melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah.